Hari ini kita sedang ada di lokasi syuting video klip di bawah langit yang sama. Ini lokasinya di sini di Taman Mini Nusa Indah musim penerangan. Lagu itu udah ada video klipnya waktu kita bikin versi animasi. Nah, sekarang kita bikin versi yang ada ceritanya, ada juga ngeband. Pokoknya bakal seru. Moga-moga sukses dan hasilnya bisa maksimal. Akan lancar. Kita bersama seperti karang, takkan ada yang. Masih juga kita berperan ya. Di Wahyu jadi apa ya? Di orang kantoran. Aku jadi dokter. Ki jadi apa? Amin. Gue jadi atlet. Alvira jadi. Dan gue sendiri di sini kayak melihat suasana apa keadaan di sekitar gitu, melihat kanan kiri dan sebagainya gitu. Hai, hari ini gue lagi di lokasi syuting video klip di bawah langit yang sama. Direkturnya Upi Guava. Dan sekarang gue pakai baju atlet karate. Sebetulnya ini ceritanya sequel dari video klip sebelumnya, video klip lagu religi yang judulnya Saat Terbaik. Di sana kan gue juga jadi atlet bela diri, jadi terus ini sambungannya ceritanya. Jadi gue tetap jadi atlet bela diri, terus gue di sini ceritanya menyelamatkan bapak-bapak yang tunanetra untuk menyeberang jalan yang hampir tertabrak motor. Jadi gue nyelamatin gitu. Jadi bagian Kiki ini sekarang dia jadi seorang pengamen. Lagi duduk di deket tembok ini, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat terus nyenggol gitar sampai jatuh. Gitu. Terus ceritanya mau marah tapi kita lihat nanti apakah akan marah atau enggak. Harus lihat video klipnya. Oke, untuk konsep video klip masif kali ini lebih ke pertama ya, lebih mau menonjolkan sisi performance mereka karena kayaknya udah agak lama ya terakhir bikin klip yang benar-benar performnya banyak gitu ya. Kedua, kita coba bikin semacam cuplikan-cuplikan kayak kisah-kisah pendek yang temanya sebenarnya menggambarkan bahwa walaupun kita ada perbedaan, ada konflik, ada macam-macam lah, ada apa sih ketegangan, jurang memisah dan lain-lain. Kita ini semua ada di bawah langit yang sama. Jadi artinya ya nggak perlu lah ada apa sih, nggak perlu konflik. Kita nggak perlu tuh untuk satu masalah kita hadapi dengan cara konflik. Jadi kita bikin beberapa kisah-kisah pendek. Nah menariknya adalah di sini yang memerankan tuh anak-anak rumah sendiri. Jadi si Rai, si Rama, Kiki, sama Wahyu. Nah mereka tuh memerankan cerita ini, tapi karakter mereka itu based dari karakter yang pernah mereka lakukan di video klip mereka judulnya Saat Terbaik nih. Jadi bisa dibilang nih kayak apa ya, entah sequel atau prequel dari cerita yang pernah mereka buat di video klip mereka yang judulnya Saat Terbaik nih. Halo, nama saya Lala, saya model untuk video klip The Massive di bawah langit yang sama. Untuk para The Massive first, jangan lupa ya nonton video klip ini. Saksikan video klip di bawah langit yang sama, spesial untuk kalian Massiverse. Halo, kami The Massive. Mau lihat video terbaru dan terupdate dari kita? Cek YouTube Musika Studios atau klik link di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya.